Iya. Termasuk kriteria Umi juga enggak sih, Alia? Ambil jalan. Alhamdulillah ya, aduh, handphone jatuh, kasihan. Gimana, Mi? Umi sebentar aja, Mi. Iya, Mi. Nah, di sini kopi. Mungkin termasuk kriteria juga enggak, Umi? Ini dikit-dikit. 2 menit aja. 2 menit aja. Sebentar, sebentar. Iya. Ya, udah. Tadi sebenarnya kalau nonton kita live itu tadi ya, di Rumpi, di Pagi-Pagi Ambiar, kita udah bahas juga. Nah, jadi intinya namanya kita sebagai orang tua, kita kan anak-anak itu kita selalu apa ya, siapapun mereka mau berteman, nah kita pada dasarnya apa ya, berkenalan dengan semua. Iya, pokoknya kita mau berkenalan dengan semua orang. Jadi kalau dimana-mana pun setiap ada acara-acara itu biasa, mulai dari Atta sampai Torik, Saif, Ate, semua kalau ada temennya suka kenalin ke uminya gitu ya. Jadi kita suka berkenal-kenalan karena menjalin silaturahim, berkenal-kenalan itu seperti apa ya, itu omset yang lebih dari uang. Itu seperti apa ya, kita punya teman yang banyak itu kita happy. Jadi kalau misalnya anak-anak kita punya teman-teman yang banyak, kita sih happy aja. Kesannya bisa mungkin mau jawab ini kesannya, Mi. Gini-gini. Seperti apa sih? Ya, kalau Umi tuh ya enggak mau menilai-nilai. Ya apalagi kita baru kenal, dia enggak mau menilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Ada yang happy, ada yang sedih. Jadi kita pokoknya jadilah kita ini media, kalau kita sharing itu yang menjadi darling. Geser. Jadi orang jadi senang, jadi yang aman, damai mendamaikan. Yang tenang menenangkan, yang bikin orang semua selamat menyelamatkan. Jadi kita enggak mau omongan-omongan kita nanti jadi apa, kisruh atau ada tuding-nuding. Jadi pokoknya intinya kita senang semua anak-anak. Kalau dibilang katanya lebih setuju sama yang Alia daripada yang kemarin, gimana, Mi? Udah bisa berusaha, iya, itu jawabannya. Buka jalan ya, ya. Mbak, sini Mbak, buka jalan Mbak. Kita mau lewat dulu. Sini, belakang. Makanya Umi, tadi udah bilang barusan kan? Lewat mana nih Umi? Sini, kanan. Siapa? Sini. Terangkan gak sih, Mi, dibilang kayak gitu. Dijawab ya. Terganggu gak, Mi, dibilang kayak gitu, Mi? Terima kasih, Mbak. Tadi jawaban Umi itu udah mencakup. Terima kasih, Umi.